Halo Hunters, gimana kabarnya hari ini? Masih pada semangat kan ngejar beasiswa impian kalian? Kenalin, aku Neng Fajri. Aku lagi ada di Expedition Test yang diadakan oleh Scotters loh. Nah, aku mau ngajakin kalian ngintip gimana serunya kegiatan hari ini. Yuk, ikutin aku terus ya! Aku Fania Fitrianti Herlambang dan sekarang aku lagi persiapan untuk ngambil kuliah S2 di luar negeri dan tentunya membutuhkan IELTS sebagai persyaratan. Dan selama 4 tahun 2015 sampai 2019 aku sudah menjalani 4 kali IELTS preparation karena aku merasa insecure akan kemampuan IELTS aku dan aku bahkan belum pernah ambil real test sebelumnya karena aku takut sebenarnya aku berada di posisi mana sih, band skorku tuh udah berapa. Dan adanya simulasi tes IELTS dari Scotters ini bantu aku banget untuk memprediksi gimana sih sebenarnya kemampuan aku sekarang sebelum aku berani untuk ngambil real test. Thank you ya Scotters. Halo, nama aku Farhana dari Jakarta. Tadi barusan udah ikut pre-test IELTS yang dilaksanain sama Scotters dan IDP karena kita bisa ukur gimana nilai IELTS kita sebelum ikut tes yang sebenarnya. Tadi sih aku bisa ngelaksanain tesnya, cuman agak sedikit susah, tapi tetap bisa. Terus setelah pre-test IELTS ini, disediain juga consulting buat mau yang ambil scholarship buat S2 atau S3. Terus di Scotters ini nyediain banyak fasilitas ya, kayak persiapan buat IELTS, terus masuk universitasnya kayak gimana. Pokoknya dijelasin sama tutor-tutor yang emang kompeten di bidangnya. Untuk kedepannya sukses dan semoga tetap inovatif. Terima kasih Scotters. Halo kak, dengan kak siapa? Saya Rizal. Kak Rizal. Dari mana nih kakak? Saya jauh dari Garut. Wih, jauh banget ya ternyata dari Garut. Sebelumnya udah pernah ikut tes IELTS belum kak? Untuk kali ini kita belum. Oh belum pernah ya. Oh ya, kesan-pesannya setelah ikut IELTS Prediction Test dari Scotters gimana nih kak? Okay, dari Scotters, Scholarship Hunters, luar biasa, keren ya. Mulai dari prepare-nya, dari 2 minggu sebelumnya, kemudian remember 1 minggu sebelumnya. Dan pada hari ini juga pas pelaksanaan luar biasa. Semua antusias, mulai dari seminarnya, pelaksanaan tesnya, sampai pembahasan soal pasca tes tadi. Dan yang paling menarik juga ada dialog interaksi one on one dengan free consultation dengan expert para alumni di Scotters. Oke, kalau gitu sukses selalu ya kak ya. Siap, sama-sama, sukses selalu buat Scotters juga. Makasih kakak. Nah gitulah keseruan kita di IELTS prediction yang diadakan oleh Scotters. See you di 12 kota selanjutnya ya.